Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Encik Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan suara. Okey, mungkin ada yang boleh bagi respon, dengar jelas tak suara kami? Ada yang bagi respon tak? Ada yang dah mula masuk? Okey, dia FB memang dia makan masa sikit. Okey ah. Okey, alhamdulillah dah jelas. Tuan-puan sekalian, hari ini ada hari terakhir bulan Syaban. Maghrib nanti akan masuk ke gerbang Ramadan dan kami berada di satu tempat yang istimewa, di sebuah negeri yang istimewa. Sebelum tu kita minta tuan-puan teka kami berada di mana. Okey, mari kita tengok Zoom nama tempat ni. Mungkin ada orang yang familiar, mungkin pernah ada orang datang ziarah. Okey, Teratak Wak Kamilan. Teratak Wak Kamilan. Okey. Jadi kita tengok dulu respon, ada tak siapa-siapa boleh teka kami berada di negeri mana? Ha, Teratak Wak Kamilan. Satu tempat yang menghimpunkan banyak barang-barang ataupun kita sebut apa? Artifak antik. Ha, subhanallah, sangat unik yang diusahakan oleh pasangan suami isteri dengan anak-anaknya. Dan tempat ni katanya pernah berapa kali masuk TV. Betul ya? Ha, maksudnya pihak-pihak TV sebab keunikan. Ha, hasil daripada minat. Okey, ada siapa boleh teka tak sebab ada di mana? Ada yang boleh teka? Johor ke? Ada yang jawab Melaka sebab wak-wak ni memang Melaka je. Ha, tu dia orang boleh teka. Betul, Teratak Wak Kamilan ni berada di Melaka. Kita boleh tengok bahagian luar rumah ni kan, dengan pokok, dengan hiasan. Dan mungkin ada orang cam sebab seni tu ya. Sini bina ya. Boleh cam. Ya, kami berada di Melaka. Nama ni tempat ni apa? Air Molek Melaka. Tepi je Petronas Air Molek, laluan depan ni kadang-kadang memang ramai juga orang singgah mari tengok. Dan yang sedang buat live ni, yang tolong ni adalah anak sulung ya. Anak sulung. Anak nombor 4, Encik Anwar. Pasangan dengan Puan Khairunisa. Okey, subhanallah, inilah orangnya yang disebut-sebut. Subhanallah, nanti kita akan tengok keunikan rumah Melaka ni dan apa barang yang ada. Okey, kita nak temu ramah dulu. Ha, Ustaz. Masya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Saya nama Kamilan bin Harun. Kamilan bin Harun. Subhanallah. Umur berapa? Umur 72 genap. Ah, 72. Bila lahir tu? Dari 7 hari bulan 3 tahun 50. Sweet 70. 7 hari bulan 3 tahun 50. Subhanallah. Okey. Wak, macam mana wak boleh start bila minat kumpul-kumpul barang-barang antik? Dan macam mana boleh jadi inspirasi nak kumpul? Lama lah ni, dulu masa kerja dekat pelancongan Bandar Ilis sana. Jadi kita terfikirlah ada barang-barang yang kita himpun lah. Tahun, saya rasa tahun 70-an tu saya dah simpan sikit-sikit. Ya, 70-an. Simpan tu maksudnya belilah? Tak, simpan mana, kadang ada yang orang bagi, kadang kita ambil kat kampung. Ambil kat kampung. Barang paling lama dan paling istimewa bagi wak? Ada jugalah macam gitar Cina tu, mesin jahit. Umur berapa? Nak katakan umur tu tak tahulah, dalam 60-70-an juga lah. Maksudnya mungkin ada yang berusia 80 tahun. Ada. 100 tahun lebih mungkin ada. Ada. Subhanallah. Macam timbang dacing-dacing. Timbang dacing. Macam timbang dacing-dacing dulu, ha, kampung-kampung tahun 60-an tu ada. Betul. Ketam-ketam lama. Ketam lama, nanti kita tengok. Arwah bapak dulu. Okay. Itu tahun 60-an. Okey, subhanallah. Tuan-puan sekalian, macam mana kami boleh duduk datang sini ni kan? Sebenarnya di Melaka ni kami ada keluarga angkat ataupun adik-beradik angkat. Sama-sama mengangkat lah. Nenek angkat. Ini isterinya. Subhanallah. Assalamualaikum. Salam. Nama? Nurhana Harun. Harun juga.
Ini suaminya Kamilan Harun, Asma binti Harun, Nurhana Harun. Subhanallah Pak Ustaz. Subhan anak-anak Harun. Harum, harum manis. Ni harum manis. Masya-Allah. Ni pokok harum manis. Okey, sempena nama Harun-Harun, masya-Allah. Okey. Saja nak tanya Puan Hana. Kan Hajah Hana. Bila suami kumpul-kumpul barang antik ni, pernah tak rasa macam macam serabut ke macam tu kan? Lepas tapi tu, dia dah minat. Dah minat sebagai saya, isteri. Sokong. Ikut je lah sokong. Ini ada restoran yang legend. Berapa tahun dah restoran berniaga kedai makan? Umur Iwan apa Iwan? Ni umur Iwan. Daripada umur anak yang bongsu. Ya. Yeah. Umur dia 3 bulan. Maksudnya 93 dalam 30 tahun. Oh lama. Kat mana kedai tu? Mula Bandar Ili. Lepas sekarang tu, dekat Air Molek. Kat Air Molek. Nama kedai? Depan Petronas. Depan Petronas Air Molek. Warung Wak Kamilan. Oh, Warung Wak Kamilan. Masya Allah. Jadi sekarang tutuplah. Bulan Ramadan tutuplah dia sebab untuk sarapan. Jadi insyaAllah saya pun belum sempat merasa, tapi katanya air tangannya memang sedap, orang beratur nak beli. Okey, jadi ramai dah yang tak sabar sebenarnya, nasi lemak macam-macam kan. Ramai tak sabar nak tengok. Jadi kami ni sebenarnya dah lama tak macam ada gap waktu cuti. Jadi ada satu hari sebelum sibuk kembali lepas Zohor ni, kami balik Seremban sebab dengan aktiviti yang dah mula disusun banyak sepanjang Ramadan. Jadi semalam anak-anak bawa sekejap. Ni adik-beradik angkat ni, tunjuk-tunjuk Mami Deko ni. Inilah adik-beradik angkatnya Mami Deko dengan anaknya ni. Ashta, ni anak saudara. Subhanallah, ini pun anak saudara. Okey, jadi insyaAllah nantikan Wak, kita mungkin nak tanya ini barang apa umur berapa. Okey, jom kita tengok. Subhanallah. Okey, kita boleh tengok suasana keunikan, suasana kampung. Itu boleh naik ke tu? Boleh. Buai tu? Buat buai yang ini belum lagi ni, belum sampai barang-barang unit lagi. Okey, risau takut patah tak ah? Dah lama ni ah? Okey. Cantiknya tengok ni, pokok ni jadi rimbun. Okey, jom kita tengok. Mana? Ni janggut Nabi atas ni. Oh ni. Dah lama? Dah lama. Belas tahun? Belas tahun kan. Berbelas tahun pokok ni. Berpuluh tahun mungkin. Ya Allah, tengok ni. Ini pokok apa ni? Mari kita tengok. Pokok kemboja. Pokok kemboja. Merah. Kemboja merah. Cantiknya bersih susunannya. Okey, barang antik yang pertama kita akan tengok. Dah berpusing-pusing. Okey, kita boleh tengok ini adalah pondok telefon 7 hari bulan 3 1950. Itu tarikh lahir Wak. Okey, agak-agak berapa lama usia pondok telefon ni? Jom masuk tunjukkan. Ya, ada telefon yang agak lama yang atas tu. Ya, adalah kumpul-kumpul rak ni, kita pun tak tahu ni akar ni akar apa ni. Ni akar kayu. Bawangi ni. Okey. Dulu yalah kan. Okey, lepas tu basikal tu nanti kita tengok yang kat luar. Ni mesin apa ni? Mesin getah. Ini mesin getah. Ya. Berapa dah umur ni? Oh, ini lama. Ini tahun 50-an. Ini mesin getah tahun 50-an. Sekarang semua orang guna elektronik kan. Ini orang guna pusing tangan. Penggiling lah apalah. Ini tahun 50-an. Maksudnya usia dah dalam 70 tahun dah. Ini batu giling. Batu giling. Mana santan kelapa? Giling kelapa pun ada. Giling cili. Cili. Okey. Ya Allah, rajinnya. Ini usia berapa dah ni? Ini basikal lama. Basikal tua. Baru tu lama itu. Tak tahu. 20-an. Ini basikal ni berusia tahun. Memang kita zoom tengok sikit. Saya tak payah tunjuk. Orang dah puas dah tengok saya. Ini tahun 1920-an. Maksudnya dalam dekat 100 tahun. Dekat. Ya, ataupun 100 tahun lebih. Basikal ni berusia 100 tahun lebih. Terlindung. Tak apa, boleh nampak sikit. Dan kita akan berkenalan dengan pasangan antik. Pasangan antik. Barangnya barang antik. Ya, subhanallah. Ini
kedua suami isteri yang sangat saling membahagiakan, romantik, suka bergurau. Tengok, ini mana anaknya? Nisa, sini. Nampaknya mak dia lagi muda pada anak. Tengok-tengok muka anak dia. Anaknya masuk. Subhanallah. Okey. Siapa kenal Mami Deko ni dengan suaminya tengah buat live Encik Anwar? Ini maknya Nisa, subhanallah, daripada Melaka. Tuan Haji Hamzah dengan isteri tercinta Ibu Zahara, Puan Zahara. Tuan Haji Hamzah ni adalah orang kuat, maksudnya rakan seperjuangan dengan Tuan Guru, arwah Tuan Guru Harun Din. Subhanallah. Sebab itu sangat aktif dalam perjuangan sampai sekarang. Tadi Wak Kamilan tu orang kuat, orang istana tu. Subhanallah. Wak ni umur 70 lebih tapi sehat walafiat, gagah. Dulu ni kerja orang kuat, escort istana Kedah. Sultan Kedah. Orang-orang istana Kedah kenal lah ni, sebut Wak Kamilan. Orang istana selalu teringin nak rumah macam ala-ala istana. Sebab dah biasa. Kalau makan pun nasi nak susun timun ke buah elok-elok macam makanan istana. Gitu sebab dah terbiasa. Okey, kita boleh tengok pergi barak antik kat situ, jom. Kita doakan ni pasangan yang kita boleh belajar ni daripada dua-dua pasangan. Cantiknya pokok ni. Masya-Allah. Tengok kena tengok daripada jauh. Ini bonsai lah ya. Daripada kecil tu. Daripada dia kecil. Ini berapa usia bonsai ni? Bonsai ni usianya lebih 30 tahun. Nak jadi macam ni. Tengok bertingkat sampai ke atas. Maksudnya daripada kecil sampai 30 tahun. Ya Allah. Nak trim. Itu kena upah orang khas tu, nak naik atas. Jadi ini memang mahal bonsai ni. Lepas tu dia boleh pula masanya timbul dekat tengah-tengah macam tu. Kan? Dia bentukkan kan? Dia akan jadi macam pokok biasa. Lepas tu bentuk-bentuk. Okey, sekarang kita tengok barang-barang antik yang berada di sini. Ini adalah apa ni? Typewriter panggil. Komputer zaman dulu. Kalau salah satu huruf, tak liquid ataupun kadang kena mula balik pada awal. Sempat tak? Encik sempat tak? Pernah guna? Okey. Ini oven. Dulu-dulu. Ini untuk mesin ABC. Ini kawah yang tahun bila ni? Dia kumpul semua. Ini batu apa ni? Okey, kawah ni tahun 40-an, maksudnya lebih kurang dah 80 tahun. Pergi tunjuk. Rumput terpadi. Yang pondok ni dari katil tu, kepala katil. Ini zoom. Dah nampak. Okey, macam-macam ada bahagian atas. Okey. Ini ada batu magic. Batu gitu. Ya, macam mana magic? Batu. Cerita. Batu meteor. Jatuh daripada Pluto ke? Batu ni, okey, pusing. Tengok. Jatuh daripada langit. Betul. Tadi kalau tengok ni batu kan? Ya, nampak macam batu. Seorang pun tak boleh angkat nama. Cuba ustaz, cuba angkat. Cuba ni. Nak gerak kan? Ui, tak boleh gerak langsung. Ini macam apa sebenarnya? Tembaga. Tu ayah ambil magnet. So boleh melekat magnet. Magnet boleh melekat. So macam ada kandungan besi. Agak-agak ni daripada mana? Jumpa kat mana? Ini jumpa dekat sungai. Jumpa dekat sungai. Okey, dia ada magnet. Lepas tu ni ramai saintis mai kaji lepas ni. Ada saintis kaji ya? Subhanallah. Okey, itu adalah gergaji dulu. Gergaji untuk pokok . Ya. Okey, ini tengok besi. Maksudnya betul lah, bukan batu lah ni. Dipercayai meteor daripada planet. Betul lah. Amang cuba rasa, kuat lah melekat. Sebab hari tu tengok
bukit tu diorang ada nampak ada benda jatuh. Dan diorang pergi ke situ ambil lalu. Oh, nampak ada benda jatuh. Ada benda jatuh. Ni kalau kita ni tak boleh nak gerak langsung. Memang berat seberat-beratnya. Okey. 240 lebih apa? Kilo. Oh, kilo. Ini berat dia 240 kilo. Patut tak boleh angkat. Maksudnya dalam 6 orang manusia. Lebih kurang. Ni 240 kilo. Patutlah tak boleh nak bergerak langsung. Okey, kita tengok apa dekat sini. Ini mesin apa encik? Encik pula cakap. Ini mesin apa ya? Sama mesin getah juga. Mesin getah juga. Ah, tapi ini tengok dia rat, dia punya roller dia je rata. Ni. Ini. Rata. Dia ada beza-beza. Tadi macam tadi tu jadi yang apa yang corak je. Ah, yes. Ah, so yang ni dia rata untuk yang kepingan rata. Okey okey. Itu becah. Sebelum kita pergi ada bahagian dalaman, dalam pun ada banyak barang antik. Ini motor antik. Boleh sini. Ah, ini beca antik ni lebih kurang umur berapa ni? Beca ni. Tahun 40-an, beca ni daripada tahun 40-an. Beca-beca yang Piramli naik tu kan? Ha. Ah, ini Piramli naik. Oh, ini basikal dari belakang. Memek kita tunjuk. Ini antik bagi basikal belakang. Okey. Usia beca ni lebih kurang tahun 40-an. Maksudnya dah 80 tahun lebih. Ah, ni usia beca-beca ni dah 80 tahun lebih. Kami bawa anak-anak ke sini sambil belajar. Sebenarnya menghargai dan belajarlah. Kan, diorang ni hidup zaman ni tak pernah tengok barang tu barang ni. Jadi, bila ada macam Wak Kamilan ni menyimpan. Jadi, untuk generasi tu adalah mereka dapat belajar sesuatu. Ini adalah mesin padi. Ha? Mesin padi ya? Ya, mesin padi. Masuk yang padi ini dalam kayu, ni. Kayu kadu, padinya tuang atas tu. Padi tuang atas. Tuang atas. Okey. Nanti kayu kipas tu. Oh, ni, ni. Ini. Kayu dekat sini. Oh, kayunya dekat sini. Jadi, nanti keluarlah padi dekat sini kot. Ah, betul. Beras. Beras dengan abuk kedak. Oh, gitu. Tolong. Okey, tunjukkan. Ha, ni anak-anak nombor 3, nombor 4. Nombor 4. Ini anak nombor 6. Main sini. Ini nombor 6. Semua adik-beradik berapa orang? 6. 6 orang. Ni yang bongsu. Ya, betul. Oh, ini duluan mesin padi zaman dulu. Ini kira umur berapa ni? Ini berapa umur ni? Lama. Tuan Puan sekalian, main kena tengok dekat. Bayangkan tengok daripada atas. Tunjuk atas. Mesin padi ni berusia lebih 100 tahun. Maksudnya bijaklah orang dulu yang design ni. Oh, dia dibina tanpa paku. Ini mesin padi dibina tanpa paku. Orang mungkin orang ramai excited. Cuba tunjuk sikit binaan dia ni. Ha, betul. Subhanallah. Tengok daripada sini. Binaan tanpa paku memang zaman dulu dia main pasak-pasak. Lepas tu bayangkan usia dah 100 tahun lebih. Tapi kukuh. Memang maksudnya kayu pun tak rosak kan Wak? Rosak. Ha, ini kita boleh tengok. Cantik binaan dari sini. Kayu tu kan untuk kipas dalam tu. Kipas dalam tu pukul angin pukul tuang atas. Mungkin beras keluar kot sini. Sini hampas dia kot. Kulit-kulit dia. Wah, bijak-bijak. Tak tahu siapa pencipta kan. Tapi dikatakan usianya lebih daripada 100 tahun. Ini adalah mesin padi. Ada je banyak pihak yang nak beli universiti dan sebagainya. Tapi tidak dijual. Boleh tunjukkan daripada sini. Wah, subhanallah. Itulah ini pengantin ni. Saya kena duduk tempat tinggi. Encik sini. Sebab hari tu, Baba Bahajar. Okey, cuba tunjuk.
Oh, ini sebenarnya tempat duduk apa ni? Gunting rambut. Oh, tempat duduk. Allahuakbar, zaman dulu gunting rambut sampai macam ni? Ya, ini dulunya ni. Untuk nak dipam-pam. Jadi dia guna ni pusing-pusing. Oh, boleh. Oh, tak. Oh, boleh. Eh, maksudnya zaman dulu bat gunting rambut ni dia macam special eh? Kita gunting rambut guna kerusi plastik tu je lah kalau kat rumah lah. Okey, baiklah. Macam mana nak gunting ah sambil dengan kipas pasang? Encik duduk sini, encik. Ha. Pengantin. Pengantin baru. Okey, okey. Ini lebih kurang umur berapa ni? Ini pun lama ni. 60, 80 lebih, tahun. Lebih. Ini lebih kurang 80 tahun lebih juga. Usia kerusi antik untuk gunting rambut. Ini besi. Eh, bukan. Besi. Eh, besi. Ini besi. Solid. Masya Allah. Ah, cuba dia orang tengok. Siap ada tulisan. Ini dia tulis apa ni? Tak tahu. Oh, gitu. Dia kalau ada orang nak buang barang antik ke, dah tak guna ke, dia orang datang sini kadang-kadang. Oh, orang tahu kan mana nak letak. Okey. Sekarang kita ada kereta. Eh, comelnya, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, boleh buka tak? Boleh. Ya Allah, comelnya. Ini Ustaz kena sekejap. Kunci ya. Kunci. Ha, okey. Ini umur berapa ni? Ini tahun 62. Ini kereta ni berusia tahun 1962. Yeah. Maksudnya sekarang 2022? 60 tahun. Kita kereta 6 tahun dah lama kan? Kereta 10 tahun dah lama. Ini kereta berusia 60 tahun. Masya Allah. Tengokkan dalaman dia. Cantiknya. Merah, putih. Okey, dulu memang tak ada aircon. Dan uniknya kereta dulu, Luqman, Imran, kereta dulu pasang kipas. Pasang kipas. Memang kereta zaman dulu pasang kipas. Dia tak ada aircon. Okey, kita nak tengok bonet dia. Ah, dan spare tire dia kat belakang ni. Okey, ni bonet dia. Kau abang-abang biar dia orang tengok. Live tengok. Okey. Ha, masya-Allah, unik. Cantik. Assalamualaikum. Oh, tengok live ya. Memem. Subhanallah. Besarnya. Besar. Ha. Itulah. Sudah berita tersebar. Okey, cuba tengok dari depan. Mungkin Tuan Anwar kena daripada sana. Daripada bucu sana. Tingkap kan? Tingkapnya pusing. Ha. Ini kereta berusia 60 tahun lebih. Lebih 60 tahun usia kereta Morris. Ni Morris. Masya-Allah, unik ni. Tengok. Ini enjin boleh hidup lagi ke? Boleh. Oh, enjin boleh hidup lagi. Cuma ni sebab dah lama tak start, kita cabut bateri je. Okey, ceritanya boleh hidup lagi. Boleh. Memang dijaga. Okey. Ni kita tengok, kita nak tunjuk dekat generasi hari ni. Kereta dulu kalau tingkapnya memeh. Sekarang tekan kan, tek tutup buka. Zaman dulu pusing. Ha, macam mana kan orang dulu dia punya idea. Ha, buka tingkap pusing. Subhanallah. Okey, kipas anti apa semua masuk sini. Tapi depan sana belum masuk. Itulah. Oh, dalam ni ada lagi barang. Okey, meh. Selamat datang semua. Selamat. Subhanallah. Okey. Ha. Kita tengok barang antik di sini. Ni bang. Abang. Silakan bang. Ini bidang bang. Ini buat surau kecil. Ini raket badminton ni? Ini raket. Lama ni, tahun boleh kita buka tengok? Siapa boleh yang main buka. Ni? Siapa yang pegang dulu ni? Kayu. Berat ni. Okey, ini raket dulu. Kalau ini cover ni. Tengok raket dulu ada cover.
Okey, lepas tu boleh kita buka? Ya, ya, ya. Ah, bila buka dia jadi macam ni. Berat juga dulu ni. Okey. Tengok ni. Swatch International Zeta. Download. Okey, kita boleh tengok raket dulu. Kayu. Raket tu dulu eh. Ha. Raket dulu dia bentuk kayu. Semua ni kayu. Tengok dia punya seni. Subhanallah. Ni International Zeta. Dan cara orang dulu nak jaga raket supaya tak rosak, dia ada sarung dia, cover dia. Cover dia ni besi. Ha. Punya dia nak jaga. Itulah, boleh tak contoh ah? Saya buka ah. Macam ni. Ha. Lepas tu tolak ke bawah. Okey, encik pegang jap. Sekejap ah. Okey, saya faham. Ataupun macam mana awak nak buka ni? Haa, gitu. Okey. Eh, yang ni ringan sikit encik. Cuba encik rasa. Oh, hebatlah. Dia nama Jaguar. Selenga. Ini reken antik lah ni. Subhanallah. Okey. Jom. Kita ni dah dekat dengan Zohor. Jadi kita kena cepat-cepat sikit. Jom. Jadi sampai ke dalam rumah ni kita datang ni. Ha, banyak sangat ni barang-barang antik lagi. Dia kumpul-kumpul tengok. Ini semua antik-antik lah ni. Oh, saya ingatkan dalam rumah tu simpan juga. Banyak barang antik. Oh, asal dalam rumah. Atas kali ada. Itu gambar atas sekali. Ada kamu. Oh, ni masa. Okey, Anwar dengan. Okey, itu wayang kulit. Itu wayang kulit. Okey. Jadi kita boleh tengok. Okey, kita nak pergi bahagian galeri dekat luar tu. Okey, dia sebenarnya masuk sini dan keluar. Itu kapal apa tu? Ha? Okey, ramai ni anak-anak ni. Kami dah berkumpul dah malam tadi. Ha, tu tengah tengok live. Okey, tunjukkan anak-anak semua sebab dia duduk tengok live semua. Okey, semua. Cepat. Okey. Hai semua. Masuk YouTube. Okey. Ah, tu Fatimah. Sebenarnya kami dah berkumpul dari semalam buat macam family day macam tu lah. Kan anak-anak ni tengok dia orang excited duduk tengok situ. Ya, bertambah-tambah jadi sama. Okey. Oh, ya. Yeah.